roda dua putar kembali ikuti syarat lampu. Kalau roda dua putar ikuti syarat lampu. Dasar hukumnya apa sekarang? Roda dua. Nah, iya. Yang mana yang tidak boleh roda empat putar? Dasar hukumnya apa? Nah, saya apa dasar hukumnya? Saya profesor hukum saya ini. Namanya siapa namanya? Mutasor. Ya. Namanya sekarang aja apa? Hah? Itu kamu tangkap. Saya ditangkap. Apa itu artinya ini? Saya profesor hukum saya ini. Kalau ini tidak bisa sarangan. Kalau pun ada penegak hukum, tapi saya harus tahu artinya. Apa artinya itu? Itu apa sekarang gak keluaran roda 4 putar yang mana? Boleh roda 4 itu. Kecuali roda 2 putar kembali ke kisaran waktu. Berarti roda 4 tidak ikut kisaran waktu. Penuhkan kalau ada pemikiran. Ayo penuhkan.